Oke, buka ininya. Nah, ininya. Ininya dibuka ya. Jadi ini itu ikut ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Alif Mondi Putra. Oke, dalam video kali ini saya membahas soal pompa oli. Nah, pompa oli, bagaimanakah cara untuk melepas pompa oli? Dan tipe mesin ini adalah tipe mesin 4D56, aplikasinya adalah Strada Triton GLS. Jadi pompa olinya itu ada di mana dulu? Jadi pompa olinya itu adalah ini ya. Nah, bagaimana untuk melepaskannya, komponen-komponen apa aja dan cara-caranya yang bagaimana secara cepat itu dilakukan untuk pembongkaran pompa oli. Jadi pompa oli ini pembongkarannya jika satu rusak itu artinya oli nggak bersirkulasi dengan baik ya, salah satunya itu. Nah, itu bagaimanakah cara membukanya. Oke, sebelum kita lihat, ini adalah mesin yang sudah baru mau dirakit ya. Jadi ini visualnya seperti ini, pompa olinya adalah ini pompa olinya, pompa olinya. Jadi pompa olinya itu bagiannya ada pisahannya ini, dia bisa juga ini. Jadi baut-bautnya itu kurang lebih ini ya, yang saya tunjukkan dengan tangan. Dan untuk di mobilnya, nah ini mobilnya Strada Triton GLS, sama itu ada di bagian bawah sana ya, bagian bawah sana. Jadi pembongkarannya itu untuk pompa oli itu sebagaimana sih yang nggak ribet, bisa kalau ada cara pertama. Yang pertama, kita bongkar radiatornya ini dulu. Ini bongkar, lepas radiator, fully dilepas semua, fan belt dilepas, fully crankshaft dilepas, cover dilepas, nanti akan menyerupai bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kalternya, jadi kalternya untuk bak penampung oli yang di bawah sana itu juga dilepas ya, dilepas. Nah, proses untuk pembongkaran kalter ini agak sedikit ribet karena di bawahnya ada gardan, itu agak sedikit menyulitkan. Tapi kalau Anda bisa, silahkan dicoba aja bongkar. Setelah itu kebongkar baru buka ininya, apanya, seperti ini. Ntar saya ambilkan dulu contohnya. Oh, mana ya? Dia seperti pipa menyalur, jadi untuk menyerap oli dari bak menampung itu ke atas. Oh, nih. Nah, oke, buka ininya. Nah, ininya, ini dibuka ya. Jadi ini itu ikut ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau mau buka pompa oli yang ini, itu ini harus juga dilepaskan terlebih dahulu ya. Jadi bongkar karter seperti itu, karternya dibongkar, dilepas dulu ya. Jadi kondisi mobil seperti ini, kalau saran saya sih lebih mudahnya mesin ini kalau kita buka pompa ini, itu ada dua cara. Yang pertama, bisa tidak diturunkan mesin, atau kita turunkan mesin aja ya. Kalau tidak menurunkan mesin, otomatis kita buka karter yang bawah itu secara sempit-sempitan ya, sempit-sempitan. Setelah itu dibongkar, kita bongkar dulu pipanya ini. Setelah bongkar pipanya ini, kalternya udah lepas, nanti jadinya akan seperti ini visual untuk di bawahnya ya. Baru kita lepas fan belt-nya ini yang pendek, itu timing belt-nya, sorry, timing belt-nya yang pendek, kita lepas. Setelah dilepas, kita lepas bautnya, dan ini ada sabalannya ya, sabalannya juga. Oke, kalau mesin turun tuh enak tinggal diangkat, tapi kalau mesinnya terpasang seperti ini, nanti sabalannya itu bisa aja nabrak untuk ini, di belakangnya radiator ini ada seperti radiatornya itu buat AC ya, kisi-kisi buat AC itu juga mempengaruhi, jadi agak sedikit ribet. Jadi kalau untuk saran saya, untuk pergantian pompa oli
Strada Triton GLS yang mesin tipenya 4D56 lebih baik diturunkan saja, lebih mudah. Ya, emang sedikit makan waktu lebih banyak, tapi pekerjaannya akan lebih mudah. Soalnya visualisasinya akan seperti ini. Jadi buka karternya dibuka, ininya dibuka, dibuka lepas, kita tinggal copot atasnya aja. Terserah pilih mau yang mana, seperti itu. Jadi ada dua cara. Kalau mau sempit-sempitan monggo di mobilnya, kalau mau secara ringkas agak sedikit banyak yang dilepas sampai mesinnya seperti ini, ya ya nggak apa-apa, ada dua pilihan. Utamanya harus copot kalter seperti itu. Kalau kalter nggak dilepas, kita nggak bakal bisa ngelepas ini. Nih banyak yang tertipu, termasuk saya juga. Kadang saya nggak memikirkan ininya, jadi saya pikir ini bisa dilepas langsung, dan ternyata ini pipa ini kan tersangkut di sini. Nah, tersangkut di sini. Jadi harus dilepas dulu, otomatis kita harus nyopot kalter, ya. Terkadang kalter masih terpasang, kita udah keburu lepas pompa olinya ini, tapi enggak kelepas, ya, karena ada sangkutannya untuk di bawahnya sini. Oke, seperti itu ya. Oke. Itu tadi video penjelasan soal bagaimana kita mencopot pompa oli untuk Strada Triton GLS mesinnya 4D56. Ada dua cara yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga informasinya ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, monggo saya persilahkan coret-coret aja di kolom komentar. Oke. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga untuk membangun channel ini berkembang lebih baik lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Beriman.